nak pergi ke Dewan Zabar, ke bawah ada perhimpunan warga, keluarga besar KPM bersempena setahun Kerajaan Pakatan Harapan. Keluarga KPM yang saya muliakan, perhimpunan ini dilangsungkan khas untuk membentangkan beberapa pencapaian dengan izin Allah SWT telah kita capai setelah setahun mencantikkan Malaysia ditakbir di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Pencapaian ini jauh daripada kesempurnaan, adalah jauh sekali daripada menyelesaikan keseluruhan perkara. Masih banyak kerja yang perlu kita langsaikan. Masih banyak harapan rakyat yang perlu kita tunaikan. Saya yakin, sekiranya mandat rakyat yang menjadi hadaf pergerakan kita, kerja keras kita akan membuahkan hasil. Ya? Sini. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin merakamkan penghargaan kepada semua penjawat awam di kementerian ini yang gigih dalam menggerakkan reformasi pendidikan. Tanpa mereka, capaian ini tidak akan dapat dicapai. Dan bila kita sebut tentang penjawat awam, termasuklah semua kaki tangan, guru, pensyarah, pegawai tadbir dan diplomatik, pegawai kewangan, anggota kumpulan pelaksana yang merupakan tunjang utama reformasi pendidikan negara. Ini antara ruang kita untuk bagi tahu apa benda yang dah kita capai dalam masa setahun ini, terutamanya KPM. Dan juga kita tadi baru lepas selesai perhimpunan keluarga besar KPM, dan sebenarnya kita kena terima kasih banyak kepada semua penjawat awam lah. Dia orang yang di belakang YB ni ke depan. Apa peranan media? Dia orang setakat ni okey bagi sokongan, tak bagi sokongan? Media setakat ni kita rasa seronok, terutamanya mula daripada 2019 ni. 2018 dulu mungkin kita ada tersilap langkah sikit, tapi kita rasa dengan beberapa pendekatan baru dan juga cara media approach YB Dr. Mazie sekarang pun agak berlainan lah. Jadi kita rasa sangat gembira dengan perubahan ini, dan kita rasa lebih banyak lagi kolaborasi kita boleh buat selepas ini antara KPM dan juga media. Thank you very much. And terribly sorry because there's no water. Okay, thank you. Ini boleh ya? Atau ini, give me. Next. Cikgu-cikgunya saya agak terkejut kerana mereka tidak timbul kisah apa itu sedih apa, tetapi yang bila saya berbual dengan mereka, saya dapati mereka begitu menginspirasikan diri saya sendiri. Dan saya dapati kalau kita punya ramai cikgu seperti ini, insyaAllah masa depan yang lebih cerah bagi pendidikan negara. Untuk menyambut setahun Pakatan Harapan. Pun aja lama tak jumpa. Ini orang saya ni. Ha? Okey. Dia kat UAE tu. No. Ni bagi Dan ni. Okey.
Sekarang setelah pembaikan dilakukan oleh kerajaan, usaha-usaha tersebut sudah mula menampakkan hasil, tetapi tempoh setahun tidak mencukupi untuk memperbetulkan kesemuanya. Bila orang tengok tu, kita tahu rakyat tengok kita, ha. Janganlah kita tu sangat. Tapi ramai yang nanti, tanya-tanya yang pasal pasal isyarat, ha. Assalamualaikum. Kan saya bunyi ikut mulut, Assalamualaikum. Terima kasih semua. I love you. I love you. Ini yang penting. I love you. Cuma saya tak tahu 3,000 macam mana, Ajit saya buat 3,000.